Saya duduk dalam museum di London. Saya ada program di Oxford di London. Habis program tu, penganjur ni bawa saya, "You nak pergi mana?" Saya bawa. Saya kata, "I nak pergi ke museum." I want to see the Nice Sorbonne. Okay. Bawa pergi. Bila sampai dekat pintu besar, apa nama, museum tu, orang putih dia, gini saya tengok dia. Ui, bapak tinggi eh. Dia pula tengok saya macam ni. Ui, rendah, kata dia. Ah, oh, dia kata dia bangga dengan saya sebab saya datang. Okay, I want to show you something very special. Begini tangan dia. Apa benda special ni? Naik tingkat atas, dia tunjuk keris. Dia kata, "Kamu dari Perak?" "Yes." "This keris Perak." Saya tengok. Dia bangga tau, saya orang Perak, di museum dia ada keris daripada Perak. Dia ingat saya bangga ke mak? Saya kata, saya ada 4 keris kat rumah saya. Setiap hari saya tengok, tak payah. Saya nak tengok benda yang tak ada di Perak. Apa dia? Dinosaur. Oh, dia kata kalau dinosaur di bawah. Let's go. Oh, let's go. Ha? Oh, pergi-pergi tuan-tuan. Bapa. Tinggi masjid. Wow. Saya pun duduk atas kerusi tu, saya kata, biarkan saya seorang, saya nak enjoy. You pergilah mana-mana pun, you tak payah hearing saya nak tengok. Saya duduk seorang-seorang, saya baca semua, saya tengok. Kenapa dinosaur ni ada kat tempat orang putih ni? Kat Kelantan tak ada pula dinosaur ni, tuan-tuan. Di Kelantan tak pernah jumpa dinosaur, tak pernah jumpa tulang dinosaur. Tiba-tiba dia orang jumpa minyak dekat laut Kelantan. Kan pelik, tuan-tuan. Kata minyak tu asal pada tulang-tulang fosil. Subhanallah, Masya Allah. Bayangkan dinosaur naik kapal Nabi Nuh. Tak ada lah kita kata, dengan Nabi Nuh dia makan sekali. Bila nak jadi khalifah kalau ada dinosaur? Allah Ta'ala kata manusia ni khalifah. Yang menguruskan, mentadbir alam ni, dunia ni. Nak buat jalan ke, buat rumah ke, nak menjaga sungai ke, nak buat apa, manusia yang jaga. Tiba-tiba ada binatang yang lebih gagah daripada manusia. Agak-agak bila manusia nak buat kerja? Elok buat rumah, dinosaur datang. Nampak mata aku tingkap. "Buat apa tu?" kata dinosaur. "Dah mampus." Tak faham maksud saya. Buat jalan dia kacau, buat rumah dia langgar, buat sekolah dia datang, buat masjid dia duduk kat depan. Allah Ta'ala kata manusia ni khalifah. Faham khalifah? Tiba-tiba kita kata ada manusia, ada makhluk yang lebih cerdik daripada manusia. Ada makhluk yang lebih cerdik daripada manusia. Habis tu di mana ayat Quran sebut laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim? Apa dia makhluk yang lebih cerdik daripada manusia, ustaz? Dia boleh terbang. Lagi, dan bila dia terbang, kita tak dapat kejar. Oh, laju. Kalau dia terbang, ustaz, radar tak dapat detect. Radar tak dapat kesan, ustaz. Dan kalau dia datang ke tempat kita, ustaz, habis. Dia buat apa? Oh, dia ambil alih tugas manusia, ustaz. Dia memerintah manusia, ustaz. Siapa dia yang kau cakap ni? UFO. Nampak? UFO. UFO kalau datang, ustaz, habis kita, ustaz. Silap-silap yang jadi imam UFO, ustaz. Nama dia apa? Predator. Burun sini, misai ada, janggut ada. Kalau dia luka, ustaz, dia tekan-tekan-tekan, sembuh luka, ustaz. Dia ada senapang, ustaz, dia tembak, zoom, mampu, ustaz. Atau yang boleh lawan ni siapa? Alien, ustaz. Alien versus predator.
Ini kaki DVD ini entah. Kadang-kadang ustaz, bila UFO datang, dia boleh ubah bunyi memimpin manusia. Apa itu? Bila bunyi memerintah manusia, jadi apa? Planet of the Apes. Beruk memerintah manusia. Takut ustaz. Dia boleh kawal kita ustaz. Habis itu di mana ayat Quran yang mengatakan bahawa manusia ini khalifah? Tak ada kecerdikan yang lebih lawan manusia, yang lebih teror pada manusia. Bila awak hidup dengan dunia Hollywood, bila awak hidup dengan dunia filem, inilah jadi dia. UFO yang terbang, makhluk asing. Maksudnya. Nanti dia datang, dia memerintah dunia. Allah Ta'ala kata dah bahawa manusia ni khalifah di atas muka bumi. Habis, tutup buku. Rimau kah, gajah kah, ular tedung kah, tak boleh memerintah dunia. Jin kah, tak boleh memerintah dunia. Habis itu kalau manusia ni paling hebat memerintah jin semua apa, tak boleh. Itu kenapa Dajjal boleh memerintah dunia ustaz? Sebab Dajjal tu pun manusia. Dajjal bukan makhluk asing. Manusia macam kita juga. Habis tu macam mana pula dengan Ya'juj dan Ma'juj? Dia macam kita juga orang itu pun. Dia bukan raksasa datang. Tuan-tuan tengok raksasa macam Ultraman kau gini datang. Tak. La ilaha illallah. Sebab itu adanya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi membunuh si Dajjal tadi, adanya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Nabi Isa dan kumpulan dia untuk melawan dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi tuan-tuan. Jadi janganlah tuan-tuan duk percaya sebuah UFO ditembak jatuh di Amerika. UFO dikesan di Kanada. Pesawat UFO hari ini dikesan terbang di ruang udara China. Sebuah lagi pesawat UFO ditembak oleh tentera udara Amerika. Yang tukang baca tu pun naik muka serius, kita pun naik takut. Tak lama lagi datang Kelantan pula UFO ni. Yang saya seronoknya bila kita tanya UFO tu dari mana? Dari angkasa lepas. Berapa ribu kilometer? Tak tahu ustaz, dia bertrilion cahaya kilometer ustaz. Jauh datang ustaz. Habis tu dia duduk di tengah-tengah Amerika ustaz. Habis tu datang pesawat tembak, pum, mampui jatuh. Kalau dia boleh terbang daripada jauh, kenapa kau biar aja mereka tembak lari lah? Itu bukan UFO tu, nama dia drone, balon. Tapi kita ni, oh, UFO datang. Bunyi macam cicak. Quran menjawab semua benda. Quran menjawab semua benda. Al-Quran menjawab semua benda. Dan tidak ada satu benda pun tertinggal dalam Quran. Cantik kan? Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. Sesungguhnya, dan sesungguhnya tempat tinggal kamu adalah di bumi. Tutup buku. Ulang balik. Dan sesungguhnya tempat tinggal kamu adalah di bumi. Push stop. Dah habis. Full stop. Full stop. Sebab ada yang kata, kita telah menghantar robot ke planet Mareh. Dan robot kita mengesan ada air di planet Mareh. Ini bermakna manusia boleh berpindah ke planet Mareh kerana ada sumber air di sana. Tuan-tuan pun kata, lihat eh, siap-siaplah barang. Kita boleh pindah ke planet Mareh. Dah ada air kat sana. Atau rumah macam mana bang? Rumah kita buatlah. Batam.
Bata kita bawa ke kapal terbang, buhlah kapal terbang, bawa pergi ke atas. Kita buat rumah di sana. Bodoh betul tuan. Engkau nak bawa besi, kau nak bawa batang, kau nak bawa beras, kau nak bawa apa? Kan pelik dunia ni. Apa yang kata oleh NASA, percaya semua kita. Yang Quran kata tak percaya. Manusia hanya boleh hidup di bumi. Ada 2 bilion air India. Keluar dalam berita. 2 bilion air India hari ini membeli tanah lot di bulan untuk dihadiahkan kepada isteri mereka. Nak buat apa tuan-tuan? Ada tanah lot di bulan. Nak buat rumah, tak boleh. Bata tak ada, simen tak ada, pasir tak ada, bumbung tak ada. Yang ada tempat tinggal kita adalah di sini. Kau buatlah elok-elok. Subhanallah. Pun manusia boleh percaya. Dan kata Allah, waja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan kepada kamu di bumi itu adalah kehidupan. Di bumi sahaja ada kehidupan. Tutup buku. Banyak benda lain yang kita belum teroka di bumi. Kenapa yang awak sibuk nak teroka di atas? Menghabiskan duit beratus-ratus juta. Hanya semata-mata nak hantar angkasawan duduk 15 hari. Nak buat apa? Beratus juta pembiayaan dia ambil kau bagi dekat kawasan ni nak elakkan banjir. Lagi selesai masalah. Berapa banyak orang boleh dapat duit, boleh dapat rumah, boleh dapat kerja dengan ratus juta. Kau duduk di dunia, di angkasa, kau boleh buat apa? Tapi kau duduk di dunia, macam-macam benda kau boleh bagi manfaat. Sayang tuan-tuan, Al-Quran yang begini canggih. Banyak manusia abaikan. Tetapi dia suka percaya dengan benda-benda yang bukan-bukan. Manusia